Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go. Posisi sebelah kiri tempat saya melaporkan, sementara kesebelasan Andi menempati posisi sebaliknya. Ruit pertandingan babak yang pertama sudah terdengar, ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan. Saksikan sebuah tekanan langsung dilakukan pemain kesebelasan TKP dari kaki Sam ke belakang berikan kepada Aceh Jainun. Masih Aceh Jainun, saudara penonton lepaskan umpan crossing berbahaya. Tetapi saudara dan karena sponsor pada turnamen kali ini adalah Diaspor. Baik saudara, kita lanjutkan kembali. Ya, oh ya, hadir juga Bos Andri dari Diaspor yang menyaksikan jalannya pertandingan pada sore kali ini. Saudara penonton, Boston FC olahraga Diaspor, lokasinya ada di samping lapangan sepak bola Bunga Mekar. Saya yakin modelnya agak kekinian, bentuknya pun modis dengan bahan yang juga sangat enak untuk dipakai oleh para pemain yang bertanding, apalagi jika menggunakan jasa fotografi. Baik, kita kembali ke pertandingan. Saudara, ini bola dikuasai pemain dari kesebelasan Adim. Lepaskan umpan, saudara penonton, kita saksikan terjadi perebutan bola di seperempat lapangan permainan. Dimenangkan oleh pemain dari kesebelasan Adin, tetapi bola berhasil diantisipasi oleh pemain bertahan dari dikirimkan pemain kesebelasan Adin, tetapi saudara terlalu keras, bola berhasil diantisipasi dengan baik oleh penjaga gawang dari kesebelasan TKP dan selamat sementara gawang dari kesebelasan TKP. Baik saudara penonton, saling berusaha untuk bisa menekan dan sedang meraba-raba peta kekuatan dari kesebelasan yang bertanding pada sore kali ini saudara, di mana kita lihat baik dari kesebelasan TKP ataupun lawannya kesebelasan Adim. Ya saudara penonton, Adim berhasil melakukan manuver saudara dari sisi kiri pertahanan kesebelasan TKP. Adim saudara dari kaki pemain mereka Hamas lepaskan umpan berhasil diantisipasi pemain dari kesebelasan Adim yang saudara penonton cukup baik lewat dengan pemain dari kesebelasan Adim. Dan apakah yang terjadi saudara, kita saksikan pergerakan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk kesebelasan TKP. Nedi Ramdan kerjasama diperagakan pemain dari kesebelasan TKP berhasil diantisipasi pemain. Kita saksikan umpan crossing cukup baik, Sam kuasai bola, masih Sam, terjadi kemenangan. Saudara penonton, kita saksikan kembali peluang dimiliki pemain kesebelasan TKP dari tengah dari seperempat lapangan permainan, muncul support dari second line, Sam kembali saudara, tetapi berhasil diamankan dengan baik oleh pemain bertahan dari kesebelasan Adim. Counter attack dilakukan kesebelasan Adim. Saudara penonton, kita saksikan dari kaki biru berhasil kembali dicuri pemain kesebelasan TKP. Damas lepaskan umpan kemasan Sam yang di bola berhasil diamankan pemain bertahan dari kesebelasan Adim. Ya saudara penonton, kita saksikan menurut dari pertahanan Adim para pemain kesebelasan TKP. Akhirnya lepaskan umpan crossing. Ya saudara penonton, kembali berhasil diantisipasi oleh barisan bertahan dari kesebelasan Adim. Counter attack dilakukan Adim saudara dari tengah lapangan pertandingan. Yang perebutan bola sengit dimenangkan pemain dari kesebelasan Adim. Saudara penonton, kita saksikan Agung melewati dua pemain, kita saksikan tiga pemain, empat pemain, berbahaya, masih Agung, dan saudara, adik-adik tolong main bolanya, lihat kembali saudara, bola dalam penguasaan pemain kesebelasan Adim, hingga Ashadi berhasil melakukan sebuah intercept. Kirim umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan Adim, berhasil diantisipasi Harris dan ya saudara, kita saksikan sangat berbahaya tekanan yang dilakukan oleh pemain dari kesebelasan Adim. Beruntung saja ada Aceh Jenon yang tersisa di lini pertahanan kesebelasan TKP. Ini
Menyaksikan dan juga mengamati situasi pertandingan yang dilangsungkan di lapangan.
bola Bunga Mekar. Kita saksikan kembali sekarang bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan TKP. Jerry ke belakang kepada Aceh Jainun. Kerjasama segitiga yang cukup baik diperagakan pemain kesebelasan TKP. Oh, yang saudara beruntung ditarik kembali TKP dari kaki Rohim. Atas lawannya kesebelasan Adit pada pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Kita saksikan, saudara penonton, akhirnya kesebelasan TKP berhasil menambah kesebelasan Adit. Agar kita saksikan, saudara, ada Lingga yang berhasil menutup ruang gerak pemain Adit. Agung kembali, saudara penonton, ke belakang berikan kepada kompatriotnya Yato. Lepaskan tendangan. Kita saksikan, saudara, kesebelasan Adim, tendangan penjuru bagi kesebelasan Adim terjadi kemelut, intercept oleh Lingga. Lingga berikan umpan kepada Hamas. Masih Hamas, saudara penonton, kita saksikan masih Hamas kuasai bola dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Adim. Sebuah kerjasama diperagakan kembali oleh pemain PKB, dan kali ini Sam bekerja sama kepada Jerry. Sam kembali, saudara, tetap bukan pemain kesebelasan Adim. Berbahaya, saudara, gagal diantisipasi pemain kesebelasan TKP lain. Ojel, saudara penonton, Rohim kepada Sam, terbaca oleh pemain bertahan dari kesebelasan Adim. Kita saksikan TKP terus menurun ini pertahanan Adim. Muncul Nedi dari second line, berikan kepada Diki. Diki lepaskan umpan kepada Hamas yang dituju, berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Adim. Kita saksikan Adim coba menekan dari seperempat lapangan pertandingan. Datang Agung coba menjemput pergerakan bola, dan akhirnya Lingga Ashadi. Oh, kita lihat, saudara penonton, kembali kini Ramadan Saputra berikan umpan kepada pemain dari kesebelasan TKP. Baik, saudara penonton, terus bergulir pertandingan babak yang pertama, dan sudah memasuki menit kesekian, saudara penonton, penyelenggaraan event turnamen yang diketuai oleh pemain. Oh, misunderstanding kita lihat dialami oleh pemain dari kesebelasan Adim, dan akhirnya gagal, saudara. Kini TKP berbalik menekan dari sisi kanan pertahanan kesebelasan Adim. Berbahaya, Rockies! Oh! Pertandingan lemparan ke dalam pundung kesebelasan TKP. Oh! Saudara penonton, Sam, Rohim, dan juga Hamas kepada Nedi Ramdan. Aceh Jainun kuasai bola, masih Aceh ke belakang berikan kepada Nedi kepada Lingga. Kembali kita saksikan, saudara penonton, TKP kembali bangun serangan. Hamas pantulkan bola kepada Sam kepada Nedi kepada Sam kembali. Kita saksikan, saudara penonton, semakin enjoy para pemain dari kesebelasan TKP melipati setiap jalan yang pertandingan babak yang pertama ini, saudara. Di mana kembali kita saksikan, saudara penonton, gempuran dari sisi yang berbeda terjadi dilakukan pemain dari kesebelasan TKP, dan kali ini bola dikuasai Ojek. Informasi pertandingan esok, pertandingan antara kesebelasan Lalur bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persib. Baik, saudara penonton, babak yang kedua, pertandingan antara kesebelasan TKP berhadapan dengan kesebelasan Adim bergulir. Masih ditemani Wahyu Ardiansa mengucapkan selamat menyaksikan pertandingan di babak yang kedua. Yang kita saksikan, saudara, TKP kembali coba mengurung lini pertahanan kesebelasan Adim, di mana kini Nedi berikan umpan kepada rekannya, saudara penonton, Rohim. Rohim kepada Hamas, terlepas dari jebakan offset. Masih Hamas! Tanpa ampun kepada aparat kepolisian dari Polsek Pinang, dalam hal ini Kapolsek Bapak Ibtu Kapril, juga hadir abang kita Bapak Pemersatu Bangsa Bang Paco Manulang, manajer tim dari kesebelasan Baraduta, yang hadir pada sore kali ini. Saya ucapkan selamat sore, selamat datang, dan selamat menyaksikan jalannya pertandingan antara kesebelasan TKP dengan kesebelasan
Tapi setidaknya optimisme membawa kesebelasan PKP melaju ke putaran kedua sudah sangat besar, saudara penonton, mengingat kita saksikan gempuran bisa dimaksimalkan dengan baik oleh para pemain dari kesebelasan PKP yang setidaknya bisa menambah bonus dan pundi. Saksikan pertandingan babak yang kedua terus bergulir dan kini bola dalam penguasaan pemain kesebelasan PKP Lingga Asnadi berikan kepada Hamas. Hamas kembali, saudara, kita saksikan kini bola dalam penguasaan pemain PKP. Hamas, masih Hamas, masih Hamas, masih Hamas, saudara, kembali kita lihat yang juga terus menyaksikan jalannya pertandingan pada sore kali ini. Kembali saudara penonton kesebelasan PKP menekan tetap. Baik saudara penonton, besok kembali jangan sampai Anda lupa dan Anda lewatkan pertandingan yang saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang sedang dilangsungkan pada sore hari ini, saudara, di mana akan bertanding kesebelasan Maler dari kawasan. Pertandingan sore hari ini kita saksikan, saudara, nasibnya berkisama dengan penjaga gawang timnas usia 17 tadi malam yang dibobol 5 kali oleh pemain dari kesebelasan Malaysia. Dan saudara penonton, jika hal tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka nasib serupa juga akan dialami oleh Teguh, karena kita saksikan keunggulan 4 gol tanpa berpotensi bertambah dilakukan serangan mereka, saudara. Mereka terus menekan dan mengurung, termasuk sebuah tendangan flashing yang dilakukan bagi kesebelasan Adim. Sudah dilakukan, lepaskan umpan memasuki lini pertahanan kesebelasan PKP. Hamas kembali, lepaskan umpan. Oh, yang jelas memang, saudara penonton, andai kata terus berusaha untuk bisa dan terus berusaha untuk bisa mengibarkan pagi kesebelasan PKP Hadi yang akan bersiap melakukan eksekusi tendangan bebas, saudara penonton, bagi kesebelasan PKP. Mundur beberapa langkah Lingga Asnadi, saudara, kita nantikan, saudara penonton, apakah hasil akhir dari tendangan bebas ini. Tetapi pergerakan dan juga shooting-shooting yang sangat berbahaya, tetapi memang tidak ada support dari pemain kesebelasan Amin lainnya, sehingga membuat Agung Agung, saudara penonton, agak sedikit terisolir pada pertandingan sore kali ini. Dan kembali kiri kesebelasan Adim bermanuver dari seperempat lapangan pertandingan, berhasil diamankan oleh pemain pertahanan dari kesebelasan TKP. Rohim melebar kepada Hamas, masih Hamas, masih Hamas, masih Hamas, mengecoh satu pemain, berikan kepada Sam. Sam arahkan umpan ke tengah lapangan pertandingan, kembali Nedi Ramdan memanfaatkan lebar lapangan, saudara penonton, kita saksikan Aceh Jainun. Aceh Jainun berikan umpan kepada Sam, masih Sam, masih Sam, ke belakang berikan umpan kembali, kita saksikan, saudara penonton, berbahaya. PKP terus menekan, tiga pemain yang gagal terlewati oleh pemain dari kesebelasan PKP, dan tertek dilakukan kesebelasan Adim. Kita saksikan, saudara penonton, satu pemain Adim, Ramadan Saputra, Ojel, saudara, akhirnya berhasil meredam agresivitas tekanan balik yang coba dilakukan pemain dari kesebelasan Adim. Kita saksikan kini kesebelasan TKP dari kaki Hamas, berbahaya, terblok usaha yang dilakukan oleh Aceh Jainun dan saudara, dan wasit pergantian Adim pada pertandingan kali ini, saudara, di mana kuota pergantian yang coba terus dimanfaatkan dan wasit pergantian pemain dengan menarik keluar seorang Nedi Ramdan dan memasukkan seorang Asam, saudara. Sepak pojok bagi PKP sudah melakukan Diki. Diki berikan kepada Ramadan Saputra. Diki kembali, saudara, dan kembali kita lihat bola kini dalam penguasaan pemain kesebelasan PKP. Ramadan melebar berikan kepada rekannya Jerry. Masih Jerry lepaskan crossing cantik kepada Sam yang dituju. Datang kembali support dari kesebelasan PKP dari kaki Diki. Masih Diki, masih Diki berikan kepada Hamas, masih Hamas. Oh, saudara, kita saksikan bola liar coba kini dikuasai oleh Aceh Jainun. Masih Aceh Jainun berikan umpan kepada Diki, melebar kepada Ojel. Masih Ojel, satu pemain, satu pemain, dan kita lihat masih Ojel. Oh, saudara, kita saksikan coba juga meninggalkan lapangan pertandingan. Sepak pojok bagi kesebelasan TKP dan pada pertandingan
pertandingan sore kali ini. Dan tidak salah yang saya katakan, saudara, nasib penjaga gawang Adin sama persis dengan nasib penjaga gawang timnas usia 17 2022. Dan masih ada Om Rudi, ya udah ya, lanjut. Ya, lanjut Hamas ya. Ya, saudara penonton, event turnamen ketiga cup yang dipertandingkan di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Ya, saudara, kita saksikan kembali kini kesebelasan PKP menekan dari sisi pas bola dari kontrol pemain kesebelasan PKP. Datang kembali gempuran dari kesebelasan PKP. Kita saksikan, saudara penonton, berhasil diamankan oleh pemain bertahan dari kesebelasan Adim. Sebuah tendangan yang berhasil intercept oleh pemain bertahan kesebelasan PKP. Baik, ini Adim berpeluang, tetapi bos Mataroni Rindui, Ramadan Saputra, berhasil mengamankan lini pertahanan kesebelasan PKP dan akhirnya menggagalkan tekanan yang dilakukan pemain kesebelasan Adim. PKP kembali melakukan manuver dari sisi kiri pertahanan kesebelasan masuk kesebelasan Adim yang juga kini mulai eksis dalam beberapa penyelenggaraan event turnamen termasuk yang dilangsungkan di Bunga Mekar. Wasit hujan gol terjadi di lapangan sepak bola Bunga Mekar. Sebanyak 6 gol kita saksikan terjadi dan bersarang ke gawang kesebelasan Adim. Dan kita lihat, saudara penonton, baru saja lakukan sudah berikan umpan berhasil ditanggung oleh Ramadan Saputra dan kini bola liar coba dikuat. Bagian kedua, di mana sebuah sambungan bola yang hampir-hampir saja riskan dilakukan oleh penjaga gawang dari kesebelasan Adim. Dan saudara, kini bola dalam penguasaan pemain bertahan dari kesebelasan Adim. Saudara penonton, kita saksikan Munjir tercuri oleh pemain kesebelasan. Mampukah Hamas kuasai bola? Ya, beruntung saja penjaga gawang dari kesebelasan Adim Teguh berhasil mengantisipasi umpan kiriman pemain dari kesebelasan TKP. Dan kita saksikan kini kesebelasan TKP dari kaki Diki, Mas Diki bekerja sama kepada Aceh. Kali ini berhasil Aceh kuasai bola. Masih Aceh, Aceh ke belakang berikan kepada Hamas. Masih Hamas, masih Hamas, masih Hamas. Hamas melewati satu pemain bertahan Adim, lepaskan crossing. Oh, kini TKP dari kaki Rohim, datang bantuan Asok ke belakang berikan kepada Diki. Diki melebar berikan kepada Aceh Jenung. Aceh ke belakang kembali, kita saksikan kerjasama di peragatan pemain dari kesebelasan PKP. Dari kaki Diki bekerja sama kepada Asok. Masih Asok berikan kepada Sema. Kali ini kesebelasan TKP terjadi dari tanah lapangan pertandingan, lepaskan umpan ke sisi kanan pertahanan TKP. Kita saksikan, saudara, Adin coba terus menekan untuk bisa memperkecil defisit gol yang TKP. Muncul support dari pertahanan TKP, kerjasama yang cukup cantik, tetapi tendangan yang dilepaskan Sultan West Bos WRB Bos Willy yang akan bertanding berhadapan dengan kesebelasan Persib dari Regensi. Sebuah pertandingan yang tentunya saya yakin tidak akan kalah seru dan menarik ketimbang pertandingan yang sedang dilangsungkan pada sore hari ini. Pada pertandingan lanjutan putaran pertama event turnamen ketiga tahun 2022, saudara. Dan kembali kini kesebelasan PKP coba bangun serangan, berhasil diamankan. Berikan umpan kepada Rohim, Rohim kepada Hamas kembali, masih Hamas, masih Hamas membuka ruang gerak Aceh Jainun dan kali ini terlepas dari jebakan offset. Oh, apa yang terjadi, saudara penonton? Aceh Jainun yang mendapatkan sebuah peluang, saudara, tetapi saya pikir improvisasi seorang Aceh Jainun kembali kurang cermat. Kenapa? Bahasa Adim. Baik, saudara penonton, babak yang kedua akhirnya berakhir.